Allahumma firrahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhlaskan kepergian bapak kalian, dan kalian semua harus tegar dan meneruskan cita-cita bapak kalian. Doakan semoga Allah menerima amal baik yang diperbuatnya dan ditempatkan di sisi Allah. Assalamualaikum. Sekaranglah saatnya kita bagi-bagi warisan. Sudah ya Bu, ikhlaskan Bapak. Garbi, Ibu ikhlas. Kalau Ibu ikhlas, Ibu jangan nangis terus. Bu, ada yang mau saya bicarakan. Bapak kan sekarang sudah mati. Nah, sekarang saatnya untuk membicarakan masalah warisan. Mas Asmawi, Bapak baru saja meninggal. Enggak baik membicarakan warisan sekarang. Diam kamu. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Tapi pakai ngebantah lagi. Ngelawan. Hei, dengar ya. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini, cuma babu. Jadi nggak usah ikut campur. Kasihan ibu. Diam. Kasihan, kasihan. Kamu nggak perlu kasihan ibu. Saya anaknya. Saya yang harusnya mengasihani dia. Saya peringatkan kamu ya sekali lagi. Jangan pernah ikut campur urusan keluarga ini. Tugas kamu cuma bersih-bersih dan siapin makan buat kita. Berhenti kamu! Berhenti! Betul, Bu. Ha,
Harta warisan itu harus dibagi sekarang juga. Mirna, apa tidak sebaiknya tunggu sampai 40 hari bapak kamu meninggal? Tidak! Harta warisan itu harus dibagikan juga sekarang. Nggak perlu menunggu 40 hari lagi. Masya Allah, Azami. Rumah ini harus dibagi tiga. Sementara dua tanah kosong yang ada di kampung sebelah, kita jual, lalu kita bagi tiga. Tapi mas, gimana dengan rumah bangunan yang dibikin majelis taklim itu? Itu bagianku. Kenapa kita nggak bagi bertiga? Eh, diam kamu. Kamu itu anak paling kecil. Nggak berhak mendapatkan warisan yang lebih banyak. Kenapa emangnya? Berani ngebantah kamu. Saya ini anak tertua di sini, saya berhak. Kenapa kalian jadi begini? Sudah, ibu mau saya ikut campur lagi. Mirna, sekarang kamu cari orang yang bisa menjual dua lahan tanah kosong itu. Secepatnya, eh? Baik, ini sertifikat tanah yang luasnya 2.000. Mana sertifikat tanah yang luasnya 3.000? Ini, Pak. Baik, saya bersedia memasarkan tanah ini, tapi saya minta komisi 5%. Bagaimana? Oke, saya setuju. Acara buat tahlilan sudah dipersiapkan. Sudah, Bu. Ruangan tengah juga sedang digelari tikar buat tahlilan. Kuenya juga sudah siap. Bagus, bagus, Darwi. Anak-anak? Anak-anak semuanya tidak kelihatan, Bu. Kenapa anak-anak aku jadi seperti ini? Ibu, jangan sedih. Ya. Seharusnya anak-anak itu mempersiapkan buat tahlilan bapaknya. Hai, coba es. Ya. Lagi. Yang gue udah gak kuat. Berarti lu gak ngargain gue kalau gak mesep lagi. Ini tuh ada pesta gue. Bokap gue udah mati. Gue jadi orang kaya. Jadi lu harus isep lagi. Menghormatin lu deh. Udah ngomong. Bener, ntar langsung gue perut lo kurut. Iya bener. Dari hati. Gimana kalau kita pesen lagi sama si Jimmy? Pesen! Benar-benar. Oh, usaha. Cuma masalahnya kita udah gak ada uang nih, Fit. Oh, ya utang dulu. Bilang, pakai nama gue. Fit. Kan bokap gue udah mokat nih ya. Warisan gue banyak. Kita mabok kan tiap hari. Iya enggak? Pesen lagi. Pesen-pesen dong, pesen. Oke, pesen. Pesennya jangan pakai hidung, pakai mulut. Ngomong sih, mata gue betek. Ada apa ini? Tahlilan, Mas. Siapa yang suruh kalian tahlilan di sini, hah? Bukannya bapaknya Mas Anawi sudah meninggal, jadi kita tahlilan di sini, Mas. Saya tanya, siapa yang suruh kalian tahlilan di sini? Saya tuan rumah di sini. Saya nggak pernah ngundang kalian tahlilan. Mas, Ustadz yang nyuruh tahlilan, Mas. Jangan dengerin Ustadz gila itu! Tapi, ibu juga nyuruh mengadakan tahlilan. Heh! Udah berapa kali saya bilang, kamu itu cuma pembantu di sini. Jangan ikut campur urusan keluarga ini.
Ngerti kamu? Mas, sabar mas. Sabar mas. Jangan. Kalian juga jangan ikut campur. Pergi. Talilan mas? Enggak ada talilan sini. Ayo pergi. Saya tuan rumah di sini sekarang. Saya yang berkuasa. Enggak ada talilan. Nah. Jadi kenapa? Tolong panggilkan Asnawi. Saya nggak berani, Bu. Dan panggilkan dia. Ibu perlu mau ngomong. Baik, Bu. Siapa? Saya, Mas. Bu Darmi. Ada apa, Mbak? Ibu, Mas. Kenapa dengan Ibu? Katanya Ibu perlu. Alah, saya ngantuk. Saya mau tidur. Mas. Apa lagi? Kata Ibu penting. Ada apa, Bu? As, kenapa kau usir orang-orang yang mau tahlilan itu? Apa gunanya tahlilan? Nggak ada untungnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tahlilan itu mendoakan agar arwah bapakmu tentram di alam sana. Tapi tahlilan itu mengganggu saya. Saya mau tidur, Bu. Astagfirullahaladzim. As, kamu kan... Dengar ya. Sejak Bapak masuk rumah sakit selama 3 bulan, saya kurang tidur, Bu. Selama itu saya yang menunggui Bapak setiap hari. Sekarang Bapak sudah mati. Saya bebas. Saya mau tidur nyenyak. Jadi karena itu... Mas, jangan kasar sama Ibu. Dengar ya, saya sudah bilang berkali-kali jangan pernah ikut campur. Kamu juga, jangan ikut campur. Dasar perempuan tua yang gak berguna. Aku mau bisnis besi tua seperti yang dilakukan Mas Hani. Pasti kaya raya. Mas, pokoknya Mas nggak usah khawatir deh. Kalau nanti harta warisan itu dibagi, saya akan kasih semuanya untuk Mas Ediko tersayang. Benar, Ma. Apa yang kamu katakan? Pokoknya, setelah Mas nanti kaya raya dan sukses, baru setelah itu kita menikah. Oke, Mas? Terima kasih, Mar. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Mas. Bentar, tunggu. Apa banget sih, Mbak? Punya kuping gak sih lo? Mbak Vita, kenapa? Ah, lo tuh jangan banyak nanya ya. Gue mau kenapa juga terserah gue. Bokap gue udah mati. Gue gak perlu sholat, gak perlu ngaji. Astagfirullahaladzim. Mbak Vita mabok. Bukan gue yang mabok, lo! Mbak Vita kenapa jadi begini sih? Bokap gue udah mati. Gue bebas ngapain aja. Gue mau mabok kayak setiap hari.
Kasihan sekali Ibu Julaiha. Begitu suaminya meninggal, anak-anaknya jadi kacau semua. Oh ya, makasih ya, Dek. Jadi kapan kita nikahnya, Mas? Aku janji, Ti. Setelah aku mendapatkan warisan itu, kita segera menikah. Ah, Mas, dari dulu kan janji-janji terus sama aku, tapi nggak pernah kebukti. Kali ini bener, Ti. Bapakku kan sudah mati, nanti warisannya semua jatuh ke tangan aku. Setelah kita menikah, kamu nggak perlu nih dagang-dagang seperti ini nih. Nggak perlu, kita banyak uang. Bener, Mas. Ah, Mas mah gombal doang. Percaya deh sama aku. Nanti setelah kita menikah, kamu tinggal di rumahku. Dan ingat, pesta perkawinan kita harus dibuat semeriah mungkin. Ada dangdutan, ada lari tancap. Pokoknya dalam satu minggu, pesta terus. Bener, Mas. Kamu Mas nggak bohong, kan? Ya. Aku janji. Kamu percaya, ya? Ganggu aja lo. Tari, Mas. Panggilkan Mirna sama Vita, cepat. Mbak Mirna ada, tapi kalau Mbak Vita baru aja keluar, Mas. Ada apa, Mas? Mir, aku ingin membicarakan masalah pembagian warisan. Setelah diputuskan, hasil dari pembagian warisan saya mendapatkan 50%. Dan 50%-nya kamu dan Vita. Siapa yang memutuskan, Mas? Aku yang memutuskan. Karena aku anak tertua di rumah ini. Enggak, Mas. Saya enggak terima. Harta warisan itu harusnya dibagi tiga dengan rata. Berani ngelawan kamu? Mas, jangan mentang-mentang Mas tuh anak paling tua, terus Mas... Jangan membantah kamu. Sejak Bapak mati, saya yang berkuasa di rumah ini. Saya berhak membagi-bagikan warisan itu. Tapi, Mas, kan masih ada ibu yang paling berhak untuk membagi harta warisan ini. Alah, anggap aja ibu sudah meninggal. Dia itu lumpuh, stroke, dan gak berguna. Sebentar lagi juga mati. Terus, setelah ibu meninggal, Mas yang paling berhak mengambil semua keputusan. Begitu, Mas? Ya iyalah, siapa lagi? Kamu? Mana mungkin? Hah? Kurang ajar, berani-beraninya menampar saya. Mas tuh indo keterlaluan. Kamu yang kurang ajar. Udah punya rasa hormat kamu, ha? Dasar kentut jalan! Jangan, Mas! Jangan! Mas, Mas! Tolong! Tolong! Mas! 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 Mas, buka pintunya, Mas! Mas! Ada apa sih? Tidak tahu, Mas. Kenapa kamu? Dia tadi nyekek aku, Mas. Dia mau main curang sama aku. Curang bagaimana? Jadi dia itu mau mengambil setengah dari seluruh harta warisan kami. Jangan sampai Mirna dapat warisan sedikit. Hei, buka pintu! Tolongin aku, Mas. Tolongin. Kamu tenang aja. Aku akan melindungimu sampai titik terpenghabis. Mas, Mas jangan dibuka, Mas. Mas jangan dibuka. Bahaya, Mas, bahaya. Edi, jangan ikut campur masalah keluarga saya.
Keluarin Mirna! Mirna! Hei, buka! Buka! Mirna! Mas, jangan buka pintunya, Mas. Apa takut? Bahaya, Mas. Buka! Sudah kenyang. Ya Allah. Kenapa waktu bapaknya anak-anak masih ada, kelakuannya tidak seperti ini? Setelah bapaknya meninggal, mereka merebut warisan. Sabar, Ibu ya. Ibu harus sabar. Ya Allah. Ibu harus tahu, saya ini anak laki satu-satunya di rumah ini dan saya anak paling tertua di rumah ini. Apa maksud kamu? Saya harus mendapatkan warisan 50%. Ya Allah, kenapa kamu jadi merebut warisan? Seharusnya kamu. Ibu nggak usah cerewet. Sudah seharusnya kalau bapak mati, saya mendapatkan warisan karena saya anaknya. Ibu pergi aja. Seharusnya kamu itu merawat ibu. Kenapa? Kenapa kamu tidak peduli? Kenapa? Apa maksud ibu? Ibu mau minta bagian juga, Seharusnya kamu itu merawat ibu. Alah, dengar ya, Bu. Ibu itu sudah 5 tahun lumpuh dan stroke. Ibu udah nggak ada gunanya. Seharusnya ibu meninggal menyusul bapak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu juga, matu goblok. Susah kok dibilangin. Hei, keluar! Jangan, Mas. Ayo. Jangan, keluar kamu. Jangan, ibu belum makan, Mas. Biarin dia mati kelaparan. Jangan! Biarin dia mati sekalian. Ibu! Besok bangunan ini harus dikosongkan. Maksudnya? Dan tidak ada pengajian lagi di sini. Masya Allah. Ada apa sebenarnya ini, Mas? Bangunan ini sudah jadi milik saya. Sayalah ahli warisnya. Jadi terserah saya dong, mau diapain kan di bangunan? Maaf. Sebelum Bapak Mas Asnawi meninggal, beliau mewasiatkan gedung ini dan diwakafkan kepada masyarakat sini untuk dijadikan sebagai tempat pengajian, Mas. Wasiat itu tidak berlaku. Pokoknya mulai besok bangunan ini harus dikosongkan dan tidak ada pengajian. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Apa Mas Asnawi jadi seperti itu ya? Itu kan sudah diwakafkan sama masyarakat sini. Jangan, Pak. Jangan. Soalnya almarhum bapaknya anak-anak sebelum meninggal itu wasiat. Kalau bangunan itu diwakafkan buat pengajian ibu-ibu di sini. Tapi saya nggak berani menentang Mas Asnawi, Bu. Dia mengancam, besok saya harus mengosongkan bangunan itu. Sekarang ini, saya mau menyampaikan kalau saya mengundurkan diri dari tugas saya mengurus bangunan itu, Bu. Saya tahu Ibu sedih.
tapi saya nggak berani ambil risiko, Bu. Dia mengancam saya. Ancaman Asnawi itu apa, Pak Joko? Akan membunuh saya, Bu. Ya Allah, akan membunuh Pak Joko. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Pasti kamu sudah ngomong yang gangga tentang saya ke ibu, ya kan? Maaf, Mas. Hei, pasti kamu sudah menjelek-jelekan saya ke ibu. Asal kamu tahu ya, percuma. Saya sudah menganggap ibu itu sudah tidak ada. Ngerti kamu? Saya kesini cuma menyampaikan kalau saya berhenti dari mengurus bangunan itu, Mas. Maaf, Mas. Hei! Gua sumpahin mati masuk jurang lo! Membunuh? Iya, kita nggak punya pilihan selain membunuh Kang Mas. Aduh, jangan Mas. Aku nggak mau membunuh kakakku sendiri. Dengar, Mir. Sekarang kamu tinggal pilih. Kang Masmu yang kamu bunuh atau kamu yang dibunuh Kang Masmu. Ingat, Mir. Kang Masmu itu sangat ingin menguasai harta warisan orang tuamu. Kalau kamu ternyata menjadi penghalangnya, Kang Masmu nggak akan segan-segan membunuh kamu. Betul juga apa yang dikatakan Mas Edi. Mirna sudah mulai terhasut. Dasar tolong. Masmu meninggal, harta warisan itu bisa kamu bagi berdua dengan adikmu. Bahkan kamu bisa mendapatkan yang lebih banyak karena kamu anak yang lebih tua. Tapi gimana kalau polisi sampai tahu, Mas? Aku bisa dipenjara nantinya. Pakai otak. Kita nggak membunuh secara langsung, tapi kita menjebaknya. Hah? Menjebak? Motornya udah aku putusin. Sekarang kamu temui dia, lalu kamu pancing supaya dia marah. Dia akan mengejar kamu. Kamu lari. Begitu kamu sampai di luar, kamu langsung naik ke motorku. Ya, paham? Lalu kita akan lewat jurang. Kang Masmu itu pasti tidak akan bisa mengerem motornya, dan dia akan masuk ke jurang. Ayo. Aduh, Mas. Tapi aku takut, Mas. Kalau kamu takut, kamu nggak akan selamat. Kamu nggak akan bisa mendapatkan harta warisan itu. Terus nanti kalau Masku marah gimana? Duh, kamu ini nggak percaya sama aku. Hah? Aku pasti akan menjaga kamu. Bagaimana kalau Mas Asnawi langsung memukul aku? Mas! Mas Asnawi! Kurang ajar! Ngapain kamu ganggu saya lagi? Hah? Saya mau bilang, saya nggak setuju kalau Mas dapat 50% dari harta warisan itu. Terserah! Kalian mau setuju atau tidak? Tapi keputusan saya sudah bulat. Mau apa? Ya udah, bawa aja ke pengadilan. Ngomong apa sih kamu? Mirna! Seharusnya kamu saya kasih pelajaran sekarang. Sini! Sini! Aduh! Hei, perempuan jalan! Jangan lari lo! Cepetan, jangan, Mas. Cepetan, Mas, jangan, Mas. Keluar, kira-kira mau masuk keluar. Oh. Hei, Adi! Bajingan lo, jangan kabur lo! Cepetan, Mas. Lo yang bajingan, gak punya otak. Hei! Whoa.
sendiri. Kita tunggu Kang Masung dulu. Yah, nggak usah nungguin dia, Mas. Kita langsung jalan aja. Begitu dia muncul, aku akan jebak dia di tikungan sana. Dia pasti mampus. Mas, Mas, itu dia orangnya, Mas. Jalan ya, Mas. Jalan, Mas. Mas, jalan, Mas. Mas, jalan. Hei, jangan lari, Mas. Hei! Hei! Hasil. Iya ya Mas ya, sebentar lagi kita akan mendapatkan harta warisan yang banyak sekali. Tapi ada satu lagi. Apa Mas? Menyikirkan adikmu. Bagusnya lagi kalau ibu yang meninggal. Siapa sih? Halo? Waalaikumsalam, Tante. Pitanya ada, Tante? Iya, ini Sita. Bentar ya. Pit. Nyokap lo nih. Telepon. Ibu Allah. Bangun. Kabar gembira apaan? Kakak gue, Mas Asnawi, meninggal. Terus? Fit, kakak lo meninggal kok lo seneng sih? Ya iya dong. Kalau Mas Asnawi udah meninggal, berarti harta warisnya tinggal buat gue sama kakak perempuan gue. Berarti itu berita gembira, bodoh. Serius lo, Fit? Iya, dia. Wah, selamat ya. Gue sahabat lo kan, Fit? Oh, pas. Lo ikutan ya? Iya, gue sahabat lo ya. Oh, iya, iya. Kita harus mengikhlaskan dan merelakan ya. Tapi Bi, Mas Asnawi itu masih muda, Bi. Mas Asnawi belum menikah. Ini rahasia Allah, Mbak. Thank you.
mana, Bi? Ibu udah telepon. Di rumah temennya, katanya nanti pulang. Supaya ketahuan kalau gue berduka, gue harus pura-pura nangis. Mas Asnawi bangun, Pak! Jangan dicari Vita, Pak! Bangun! Vita! Vita! Vita, kamu gak boleh gitu, Vita. Kamu harus ikhlasin. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan untuk Mas Asnawi. Ya Allah, berilah kekuatan buat keluarga yang ditinggal almarhum. Iya, jalan terbaik juga untuk gue supaya dapat harta warisan lebih banyak. Setelah ini, aku yang akan singkirkan kamu, Vita. Meskipun ini berat, kalian harus bisa menerimanya. Ikhlaskan saja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Aku harus cepat menghabisi Vita. Kalau Kamerna gue bunuh, gue berhasil mendapatkan 100% harta warisan. Bisa jalan. Nggak mungkin lah, Mbak. Ya lu nggak ngeliat gue lagi makan. Lagian juga ngapain sih, Bu, manggil-manggil? Ibu cuma mau tanya. Katanya Mbak Vita masih kuliah apa enggak? Bilang ya sama Ibu ya, gue udah nggak kuliah. Cuma banyak orang pintar, tau nggak? Sekarang semua orang gak ada yang tahu Kang Masmu itu mati karena jebakan kita. Gila. Kita berhasil membunuh Asnawi dengan rapi. Tapi Mas, kita harus membunuh Vita. Karena aku gak mau harta warisan aku dibagi dua. Aku maunya seluruh harta warisan itu sepenuhnya menjadi milikku, Mas. Itu gampang, sayang. Membunuh Vita itu persoalan. Aduh, Mas, aku ini benar-benar hebat banget. Gawat, mereka mau bunuh gue. Pintunya, Fit.
kamu buka pintunya, Mas. Mungkin dia udah tidur kali. Tidur. Aku juga mau tidur. Temenin yuk. Hah? Di, apaan sih? Genit ya, genit. Oh, mau tahu nih kalau genit gitu. Dasar orang tua nggak ada kerjaan. Mau ngapain kamu di sini, hah? Saya disuruh ibu. Disuruh apa? Disuruh ngintip? Bukan. Saya suruh nanyakan kok pacarnya Mbak Mirna sudah 11:30 belum pulang-pulang. Ini majikan dan kamu pembantu. Suka-suka saya dong. Saya mau ciuman kek, mau ngapain kek, gak ada urusannya sama kamu. Ngerti? Ngerti gak? Iya, Mbak. Mas, kita cari tempat lain aja yuk. Di sini resek. Hah? Yuk, Mas. Oh.
Mas. Bangun, Mas. Mas. Mas, bangun. Aku ada berita gembira, Mas. Kamu sudah membunuh Vita? Bukan. Bukan. Ya, terus berita gembiranya apa? Hmm? Ibu, Mas. Ibu meninggal. Serius? Eh? Ya, aku serius. Aku serius. Berarti seluruh kekayaan akan jatuh ke tangan kamu. Iya, Mas. Nantinya seluruh harta warisan itu akan menjadi milik kita, Mas. Itu artinya hari ini kita harus berpesta. Stop. Bibi! Bi, kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Keluar sekarang kamu, keluar, keluar! Keluar! Nyebelin banget jadi orang. Kenapa kamu gak matiin aja saya? Mas, mau aku matiin, ha? Jangan! Memang, ini sangat berat buat kalian. Cobaan begitu bertubi-tubi. Tapi yakinlah, Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Mintalah pertolongan Allah. Insya Allah akan mendapat perlindungan. Saya permisi. Assalamualaikum. Sebentar lagi, kamu yang akan aku habis. Kamu yang harus mati duluan, Kak. Kamu yang sabar ya, Vita, ya. Ya Allah. Semoga Mbak Mirna dan Mbak Vita tidak saling bermusuhan. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Amin. Kita harus bunuh Mirna, kakak lo sendiri. Iya, gue gak punya pilihan lain. Kalau dia gak mati, gue yang akan mati. Tapi lo yang nekat, Fit. Gue gak nekat, Dre. Gue cuma mau nyelamatin diri gue. Kakak gue Asnawi, gue yakin dia yang ngebunuh. Barusan nyokap gue yang meninggal. Dan gue yakin, dia juga yang bunuh. Motifnya cuma satu. Dia pengen nguasain harta warisan orang tua gue. Tapi kan gak harus bunuh kakak lo sendiri, Fit. Iya, Fit. Maksud lo, biar gue yang dibunuh duluan gitu? Ini tuh emang gila, tau gak? Gue juga gak nyangka semua akan kayak gini. Ini semua gara-gara harta warisan keluarga gue. Dan inget ya, kalau Kak Mirna udah meninggal, tinggal gue pewaris harta tunggal keluarga gue. Dan gue janji sama lo semua, kita bakalan mabok tiap hari. Nah, itu gue setuju. Sama, Mas. Gue setuju. Bagus. Segel. Disegel bagaimana, Mbak Mirna? Mulai hari ini, saya akan bikin panti pijat dan karaoke di sini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana orang yang mau mengaji? Saya nggak mau tahu. Pokoknya tempat ini harus dikosongkan sekarang juga. Titik. Mau kemana kamu? Mau pergi kemana kamu, Bi? Pergi? Ibu sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi yang saya rawat. Jadi saya mau pergi. Maksud kamu? Kamu nggak mau lagi jadi babu di rumah ini? Begitu? Dengar ya, Bibi. Sekarang juga Bibi harus ngelainin saya.
cepat bikin kami minum. Ngerti? Cepat, 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 cepat. Siapa yang berani ngelakuin akan dapat bagian 10% dari harta yang akan gue terima. Asal lo tahu ya semuanya, orang tua gue adalah orang yang paling kaya di kampung ini. Rumah dibangun di atas tanah 1000 meter. Tanah kosong ada 5000 meter. Dan bangunan yang dipakai majelis taklim punya orang tua gue. Kalau ditotal dan diambil 10%-nya, kalian bakalan hidup tenang dan gak usah susah-susah cari kerja. Dan yang jelas, kita bakalan mabuk setiap hari. Gue mau. Tapi gue harus dapat 25%. Eh, lo mau tawa menawar sama gue? Mau tawa menawar dengan kematian kakak gue, hah? Bukannya begitu, Fit. Resiko yang gue tanggung terlalu berat. Kalau sampai gue ketangkepkan, gue dihukum mati. Ya udah. Kalau lo tetap tawar menawar sama gue bakalan cari orang lain. Mbok Darmi, kenapa baru cerita sekarang? Saya takut, Ustaz. Masya Allah. Kelihatannya ketika Pak Hambali masih hidup, keluarganya tentram-tentram saja. Betul, Ustaz. Anak-anaknya tiba-tiba aja berubah setelah Pak Hambali meninggal. Mereka merebutkan harta. Astagfirullah. Jadi pacarnya Mirna sudah ada 2 bulan lebih tinggal di rumah Mirna? Iya, Ustaz. Saya berdosa, Ustaz. Membiarkan mereka berzina di rumah ibunya. Saya... Subhanallah. Sudahlah, Bu Darmi. Bu Darmi tidak bersalah. Karena Bu Darmi dalam ancaman. Sekarang saya akan coba temui Mirna. Jangan, Ustaz. Nanti saya dimarah sama Mbak Mirna. Baiklah. Kalau begitu, besok saya akan temui Mirna. Sekarang Bu Darmi silakan pulang. Dia ngadu sama Pak Ustadz deh. Devi, ngapain kamu dia? Ngapain kamu? Jangan, Mbak. Jangan dia apa-apain saya, Mbak. Cepat jawab. Saya tanya kamu, kamu dari mana? Hah? Saya dari Ustadz Basir, Mbak. Ngapain kamu di rumah Ustadz Basir, hah? Jawab! Ngapain? Jangan, Mbak. Jangan siksa saya lagi, Mbak. Kamu itu orang tua emang pantas disiksa. Sekarang cepat kamu pulang, pulang, pulang! Bisa menghalangi kita. Karena perempuan tua itu udah saya kurung di kamarnya. Iya, terus bagaimana dengan Vita? Gampang. Kita tinggal beresin dia aja, ya kan? Oke, kalau gitu. Aku pulang dulu ya sebentar. Mas mau kemana? Ganti baju. Ya. Ya. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, Mas ya. Ya. Dah. Assalamualaikum.
Ya Allah, saya mohon, berikanlah kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Tunjukkanlah jalan untuk Mbak Mirna dan Mbak Vita. Hanya kepada Engkaulah aku meminta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkelahi dengan kakak kamu Mirna. Kalau begitu, coba tolong ceritakan kronologisnya. Waktu itu saya baru pulang. Dan kemudian saya buka pintu depan rumah saya. Saya melihat Eddie sedang mencekik leher kak Mirna. Saya takut banget, Pak. Saya ingin teriak tapi suara saya nggak keluar. Lalu saya sembunyi. Dan kemudian Eddie menghilang. Dan saat itu seorang kami tidak meninggal. Kemudian saya lari ke kamar Modarmi. Mo, saya tidak punya siapa-siapa, Mo. Bapak, ibu, kakak-kakak Vita udah nggak ada, Vita sendirian. Apa? Ada apa nih, Pak? Kami punya surat tugas untuk menangkap Anda. Anda tersangka sebagai pembunuh Mirna. Ikut kami. Nanti pengadilan yang akan membuktikan Anda bersalah atau tidak. Bawa dia. Jangan bergerak. Hanya Allah lah yang bisa menolong untuk kamu tetap kuat, Vita. Berdoalah, mohon pertolongan Allah. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Mirna, dengan kayak gitu, harta warisan orang tua gue ada di tangan gue. Gue kaya raya. Ayo dong buruan belanja. Jangan dijamin aja dong tuh duit, rezeki tahu. Jadi maksud lo kita semua mabok di sini nih? Hah? Emang kenapa? Ini rumah gue dan gak ada yang boleh ngelarang gue ngelakuin apapun di rumah ini. Oh, cepetan belanja. Cabut dulu ya.
As-salatu khairu Jadi mereka pesta narkoba, mabuk-mabukan. Iya, Ustaz. Saya... Bu Darmi, kenapa? Saya juga berdosa, Ustaz. Saya dipaksa minum. Jadi Bu Darmi ikut mabuk? Enggak, Ustaz. Saya udah menolak sekuat tenaga. Tapi tangan saya, Ustaz, dipaksa untuk megang. Tapi biar bagaimanapun, saya berusaha untuk tidak buka mulut, Ustaz. Mbok Darmi, berarti Mbok Darmi tidak apa-apa. Karena Mbok Darmi tidak minum minuman yang beralkohol itu, kan? Mbok Darmi dipaksa. Nah, tapi tetap tidak minum, kan? Berarti Mbok Darmi tidak apa-apa. Betul, Ustaz. Allah Maha Mengetahui. Ya sudah. Insya Allah lepas zuhur nanti, saya akan temui Vita. Assalamualaikum, Vita. Ada apa? Begini, Vita. Saya mendapat laporan dari warga, katanya rumah Vita sekarang dijadikan mangkal anak-anak pesta narkoba. Apa betul itu? Lo tuh jangan sembarangan nuduh ya. Malu tuh sama Surban. Astagfirullah. Saya ini hanya bertanya, bukan nuduh. Ya lagi juga apa sih urusan lo? Mendingan lo ke masjid, ceramah di masjid, nggak usah ceramah depan gue. Nggak penting, tau nggak? Masya Allah. Kenapa Vita jadi berubah seperti ini? Ada apa sih, Fit? Lo tau gak? Di depan tuh ada tuh Ustaz Syahan itu dan dia tahu di rumahnya ada pesta narkoba. Emangnya lo udah tau dari siapa? Jangan-jangan Bu Darmi. Bu! Bu Darmi! Iya, Pak. Oh, yang ada sama Pak Ustadz itu kalau di sini ada pesta narkoba. Jawab! Iya, Mbak. Lo tuh ya udah kurang ajar dan berani-berani ngadu sama Ustadz gila itu. Saya mau nyelamatin Mbak Vita supaya sadar. Allah, Akbar. Mulai sekarang, lo gak boleh keluar rumah, ngerti? Di sana, 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 sana! Ya udah lah, Fit, kamu gak usah marah-marah. Gimana gue gak mau marah-marah kok? Ustadz gila itu udah ngaco. Dia bisa aja ngepengaruhin warga terus kita gerebek polisi. Ini tuh benar-benar bahaya, tau gak? Pokoknya Ustadz gila itu harus gue kasih pelajaran.
fitnah! Bohong! Dia cuma memperkosa saya! Ya, kantor polisi! Kemudian Pak Ustadz itu ada di belakang saya dan meluk saya. Dia tarik saya ke semak-semak. Dan dia hampir memperkosa saya. Saya teriak dan... Pokoknya saya mau Pak Ustadz itu dihukum seberat-beratnya. Ustadz itu sekarang sudah kami tahan. Setelah kita selidiki dan ternyata dia terbukti bersalah, pasti dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Astagfirullahaladzim. Ternyata Mbak Vita yang menyebloskan Ustadz Basir ke penjara. Kita di sini mabuk mulai. Jangan lupa, ntar kita beli lagi.
Ibu.